pasukan Israel di Paros Rafah Timur dihantam roket 107 mm dan mortir kaliber besar oleh Brigade Martir Al-Aqsa. Brigade Al-Aqsa ini melesatkan roket mereka dengan bantuan peralatan sangat sederhana. Militan serang ini hanya menumpuk beberapa bata untuk menyandarkan roket mereka. Meski demikian, lesatan roket ini tepat mengenai sasaran hingga deru roket pun menggema. Di waktu yang sama, Brigade Al-Mujahidin juga merilis rekaman pejuangnya yang menembakkan rentetan roket ke pusat komando Divisi Gaza Militer Israel di wilayah Ra'im. Pada Sabtu 29 Juni, perlawanan Palestina ini terus melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan pasukan pendudukan di ganggang lingkungan Al-Sujaya, di mana pertempuran besar sedang terjadi.